Pemirsa, ular piton atau sanca, ada baiknya perhatikan beberapa teknik dalam memeliharanya. Hal ini sangat penting untuk keselamatan pemeliharanya, karena tidak sedikit warga yang tewas oleh hewan peliharaannya. Kali ini, seorang warga asal Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Steve Ewon, memberikan tips-tips cara aman memelihara ular sanca. Bagi warga Kabupaten Bandung Barat, khususnya warga Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Steve Ewon. Yah, pencinta satwa satu ini ternyata banyak memelihara ular sanca yang sudah dewasa dengan ukuran lebih dari 3 meter. Di rumahnya, Steve Ewon memiliki 12 ekor ular sanca kembang yang kerap dilepas di pelataran rumahnya yang sudah dibenteng bambu seluas 70 meter persegi. Ular-ularnya pun masing-masing telah diberi nama seperti Denok, Ciung, Hachiko, Andre, hingga Bona. Untuk memelihara ular sanca ternyata tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Karena tidak sedikit ular sanca yang berbalik menyerang tuannya, seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, terdapat seorang warga Kabupaten Bandung harus meregang nyawa setelah diserang oleh ular peliharaannya. Nah, untuk menghindari peristiwa tersebut kembali terjadi, Steve Ewon pun membagi tips-tips cara aman untuk memelihara ular, terutama ular sanca. Walaupun ularnya sudah jinak, itu harus hati-hati. Lebih baik di apa namanya itu harus ada teman yang ahli yang mendampingi. Nah, karena kalau tidak, nah itu bahaya, takutnya ngebelit. Nah, setelah ngebelit, nah itu pada saat apa namanya itu napas tidak masuk. Nah, kita perlu asupan oksigen. Oksigen nggak ada, itu akan langsung blank, pingsan. Nah, akhirnya tidak bisa untuk menyelamatkan diri. Menurut Ewon, ular yang sudah jinak pun kalau diganggu bisa menyerang balik, terlebih ketika ular sedang birahi bisa berbahaya karena sedang sensitif. Untuk memberi makan ular-ular peliharaannya, Steve Ewon rutin menyiapkan 50 ekor ayam setiap minggunya. Dan dalam perawatannya, Ewon selalu berhati-hati memperlakukan ular-ularnya, terlebih ketika ular tersebut sedang dalam masa birahi. Algi Muhammad Yufari, Bandung TV.